Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan maju dalam Pilkada Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2024, Nur Hidayah Suyanto, masih membuka bagi partai lain untuk masuk dalam koalisi yang mengusung pencalonannya dalam kontestasi pemilihan pimpinan Kabupaten Kota Waringin Barat mendatang. Di mana saat ini baru dua parpol yang mengusung pasangan Nur Hidayah Suyanto, yakni Partai Golkar dan Partai Nasdem. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kota Waringin Barat, Hajah Nur Hidayah Suyanto, secara resmi mendeklarasikan diri untuk maju dalam Pilkada 2024 pada Minggu 25 Agustus 2024. Rencananya pasangan bakal calon yang sementara ini diusung Partai Golkar dan Nasdem ini rencananya bakal mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin Barat untuk melakukan pendaftaran pada 27 Agustus 2024. Di mana sesuai aturan dari KPU proses pendaftaran mulai dari 27 hingga 29 Agustus 2024. Untuk itu pihaknya membuka kesempatan bagi berbagai partai lain untuk berkoalisi pada Pilkada Kobar 2024 ini. Harapannya dengan adanya koalisi dengan berbagai partai lainnya, majunya paslon bupati dan wakil bupati Nur Hidayah Suyanto bisa semakin lancar dan sukses meraih suara terbanyak dalam Pilkada. Tentunya saya Hajah Nur Hidayah dan juga Pak Suyanto mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran para tim relawan, kemudian juga simpatisan dan wabil khususnya tentunya masyarakat Kota Waringin Barat dalam rangka menghadiri deklarasi pasangan calon Bunda Nur Hidayah Pak Suyanto untuk koalisi bahwa Partai Golkar ya dan juga pasangan calon maupun wakil kami tetap membuka diri ya bahwa nanti tanggal 27 sampai tanggal 29 itu adalah proses pendaftaran yang sudah ditetapkan oleh tahapan KPU. Tentunya kami tetap membuka diri kalau nanti ada teman-teman yang lain ingin bergabung. Dan untuk saat ini yang pasti yang sudah gabung adalah Nasdem. Ya, Nasdem sudah gabung, kami sudah menerima BKWK-nya. Dan ini nanti akan kami bawa pada saat pendaftaran. Dan insya Allah doakan juga mudah-mudahan tidak ada halangan bahwa pasangan calon Nur Hidayah dan Pak Suyanto akan mendaftar di tanggal 27. Di awal ya. Sementara itu Suyanto calon wakil bupati yang maju mendampingi Nur Hidayah dalam Pilkada 2024 mengungkapkan ucapan terima kasih kepada Hajah Nur Hidayah serta Partai Golkar yang telah mengusungnya dalam Pilkada ini. Sesuai latar belakang sebagai birokrat, jika nanti terpilih akan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, termasuk masukan dan gagasan pemikiran. Terima kasih kepada Ibu Nur Hidayah dan terutama Partai Golkar yang kemudian sudah mengusung dan membawa saya sebagai salah satu bakal calon wakil bupati untuk mendampingi Pak Nur Hidayah. Komitmen yang sudah dibangun bersama dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik dalam rangka mencurahkan pikiran, gagasan maupun nanti dalam perumusan kebijakan akan kami bangun bersama. Syukur-syukur koalisi partai yang sekarang masih belum bergabung nanti bergabung berjuang bersama untuk membangun Kubang dan mensejahterakan masyarakat Kubang bersama-sama. Deklarasi yang dirangkai dengan kegiatan jalan santai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Hajah Nur Hidayah Suyanto ini dihadiri oleh puluhan ribu masyarakat Kota Waringin Barat yang membadati kawasan Pangkalan Bun Park. Tim Liputan SBTV.